Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi di channel Walking Holiday. Di video motovlog kali ini kita mau berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kota Surabaya, yaitu Toko Buah Hoki cabang Pakuwon City, teman-teman. Dan sekaligus kita mau menunjukkan suasana jalanannya menuju ke Hoki cabang Pakuwon City. Jadi kita ini sekarang berada di Jalan Kenjeran nih, teman-teman. Ini dari arah lampu merah Kenjeran ya. Ini kita berada di Jalan Kenjeran dari arah lampu merah Kenjeran atau arah jembatan Suramadu, teman-teman. Kita langsung aja jalan ya. Jadi nanti ini kita sampai ke Hoki, teman-teman ya, Hoki Buah cabang Pakuwon City. Jadi pokoknya teman-teman jangan di skip biar mengetahui suasana jalanan menuju ke Hoki cabang Pakuwon City. Nah ini kita tadi start di pertengahan Jalan Kenjeran, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat suasana Jalan Kenjeran seperti ini nih. Pada saat jam 9 lewat nih, udah mau jam setengah 10 nih, teman-teman. Nah ini kalau belok kanan, teman-teman, itu menuju ke Mer ya, atau Jalan Insinyur Soekarno. Jadi buat teman-teman yang nggak ngerti atau nggak tahu tentang Toko Buah Hoki, itu salah satu toko buah legendaris ya. Bisa dibilang toko buah legendaris karena udah lama, teman-teman, yang ada di kota Surabaya ini. Nah di sana menjual buah-buahan, teman-teman ya. Pokoknya buah-buahan terlengkap lah, semuanya ada di sana. Dan tidak hanya itu, di sana juga ada makanan dan minuman ya. Ada produk-produk UMKM juga, bisa dibilang ya oleh-oleh makanan khas kota Surabaya atau oleh-oleh makanan Jawa Timur, khas Jawa Timur, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang berkunjung ke kota Surabaya bisa cobain berkunjung ke Hoki Buah, teman-teman. Nah ini yang kita mau datangi ini cabang Pakuwon City. Karena kalau nggak salah sudah ada 5 cabang ya, ini cabang kelima, teman-teman. Nah ini kalau belok kiri ini menuju ke perumahan Gading Pantai, bisa menuju ke Pantai Kenjeran tadi tuh, teman-teman. Jadi sampai di sini teman-teman bisa lihat suasananya seperti ini nih di Jalan Kenjeran. Jadi ini kita lurus aja, teman-teman ya, menuju ke Hoki Buah atau masuk ke kawasan Pakuwon City, teman-teman. Ini baru jam 9 udah terlihat terik ya mataharinya ya. Nah, di sini banyak pepohonan, teman-teman, di kawasan Jalan Kenjeran ini. Nah, di sebelah kiri ini ada pom bensin ya. Jadi, teman-teman kalau berada di Jalan Kenjeran mau cari pom bensin, di sana ada tadi tuh. Ada pom bensin kalau mau isi bensin. Nah, di sini bisa menuju ke Pantai Ria Kenjeran juga, teman-teman. Di sini nih. Pantai Mentari. Bisa belok sana, teman-teman. Juga bisa belok di depan nanti pas ada lampu merah. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video kita sampai detik ini, terima kasih banyak. Dan sekali lagi mohon bantuannya untuk di like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya biar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Walking Holiday ini, channel traveling, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen cari informasi-informasi traveling atau informasi kafe kuliner, kita juga bagikan, teman-teman. Nah ini kita sudah berada di lampu merah antara Jalan Kenjeran dan Jalan Sukolilo Larangan dan Jalan Tempurejo dan jalan menuju Pakuwon City ya. Karena di depan nanti ini kita lurus, itu sudah masuk kawasan Pakuwon City, teman-teman ya. Nah ini kalau kita belok kanan itu menuju ke Jalan Mulyosari, teman-teman. Di sana ada beberapa tempat kulineran ya kalau di Jalan Mulyosari. Nah kalau belok kiri ini menuju ke Kenjeran Park atau Pantai Kenjeran juga, teman-teman, atau THP ya. Nah, ini sudah hijau nih, teman-teman bisa lihat suasananya sampai di sini seperti ini pada saat jam setengah 10 nih, sudah nih, teman-teman. Nah ini ikonnya nih, Kenjeran Park, teman-teman nih. Nah kalau teman-teman kepengen berkunjung ke Kenjeran Park tadi, itu tinggal belok kiri ya, tinggal belok kiri kalau mau menuju ke Kenjeran Park. Nah ini kita sudah masuk di jalanan kawasan Pakuwon City, teman-teman. Nah ini ada penunjuk arahnya ya, ada khusus motor, ada juga khusus mobil tadi, teman-teman.
Jadi ini kita sudah masuk di kawasan Pakuwon City. Jadi teman-teman perlu ingat kalau kepengen menuju ke Pakuwon City bisa lurus aja ya kalau dari arah Kenjeran teman-teman. Lurus. Ini bisa menuju ke Pakuwon City Mall juga pokoknya teman-teman. Kalau kita sudah berada di kawasan Pakuwon City ini jalan menuju ke Pakuwon City Mall bisa juga teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat suasananya sampai di sini seperti ini nih. Ini terlihat mulus ya jalanannya ya. Terlihat lebar juga teman-teman. Karena memang di bagian sini emang ditata dengan baik ya. Pepohonannya juga rapi nih. Teman-teman bisa lihat nih ada beberapa tanaman juga nih. Terlihat rapi ya. Karena setiap hari nih ada pekerjanya teman-teman. Jadi ini teman-teman kita ini berkunjung ke Hoki cabang Pakuwon City ini baru pertama kali ya kita mau berkunjung mau melihat suasana seperti apa. Katanya sih terbesar yang ada di kota Surabaya karena ini cabang kelima teman-teman. Kalau di cabang lainnya udah pernah di Panglima Sudirman, di Mer juga kita sudah berkunjung ke sana teman-teman ya. Dan ini sekalian mau beli perlengkapan bulanan juga nih, kebutuhan bulanan teman-teman ya. Jadi di sana teman-teman tidak hanya menjual buah-buahan ya, juga menjual perlengkapan atau kebutuhan rumah tangga teman-teman di Hoki sana. Jadi kita nanti mau lihat suasana seperti apa ya, kita mau menunjukkan suasana juga seperti apa nanti di sana teman-teman. Karena itu digadang-gadang sebagai Hoki terbesar yang ada di kota Surabaya. Dan rencananya nanti katanya mau dibuka lagi di kawasan Citralen ya, untuk gerai atau cabang ke-6nya teman-teman di kawasan Citralen nanti. Nah teman-teman bisa lihat suasana kawasan jalanan Pakuwon City sampai di sini seperti ini nih. Jadi kita juga sudah pernah buat videonya ya, kita sudah pernah buat video juga teman-teman. Kita buat video motovlog keliling Pakuwon City ini nih pada saat siang hari. Teman-teman bisa lihat di video kita tuh, ada bisa kunjungi di channel kita teman-teman. Nah ini jalanannya memang kalau di kawasan Pakuwon City ini mulus ya. Tertata rapi juga, terlihat bersih. Seperti kita bilang tadi memang ada pekerjanya yang ngurusi teman-teman. Nah ini sudah ada petunjuknya tuh. Kita tinggal lurus. Nah pas di jembatan ini teman-teman yang nggak ngerti atau nggak tahu, pas di jembatan ini pelan-pelan ya karena kita langsung belok kiri teman-teman. Kalau mau berkunjung ke Hoki Bua nih. Nah di sini teman-teman. Ini kita tinggal belok kiri ya. Pas dapat jembatan tadi itu kita tinggal belok kiri teman-teman. Nah ini. Kita belok kiri, tinggal lurus nanti mentok kita belok kanan teman-teman. Nah kalau di kawasan ini teman-teman, ini kawasan salah satu kawasan kuliner ya yang ada di Pakuwon City. Teman-teman bisa lihat karena ini masih jam 9 ya makanya sepi teman-teman. Ini kalau udah sore atau jam makan ini udah ramai di sini, ini masih setengah 10 ya, udah jam 9 lewat teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat kalau di bagian sini banyak ada beberapa tempat kulineran. Jadi salah satu tempat kulineran yang ada di Pakuwon City teman-teman ya, di kawasan ini nih. Jadi ini kita tinggal lurus nanti di depan belok kanan ya, mentok belok kanan udah dapat Hoki teman-teman. Jadi teman-teman yang kepengen berkunjung tinggal kalau mau lihat maps atau nggak tahu jalanannya tinggal ketik lihat maps Hoki Pakuwon City. Nah ini kita belok kanan teman-teman ya. Nah ini sebelah kiri teman-teman, ini Eskos apartemen teman-teman. Ini apartemen Eskos ya, salah satu apartemen yang ada di Pakuwon City. Nah ini kita lurus ya. Nah itu di depan tuh teman-teman. Memang lahannya kalau dilihat dari sini emang luas teman-teman ya. Nah, ini baru pertama berkunjung ke Hoki Bua ini cabang Pakuwon City. Jadi ini kita tinggal lurus, terus kita cari tempat parkir dulu nih. Ini nggak ngerti juga nih. Ini belok masuk kemana nih teman-teman? Masuk sini sini kali ya. Sepertinya bukan nih teman-teman. Sepertinya bukan nih.
Ini karena kita baru berkunjung ke sini nih. Oh, ini nih. Ini untuk masuk mobil ya. Oh, di sana di depan sana teman-teman untuk parkir motornya ya. Nah. Iya, Pak, ya, Pak. Nah, ini teman-teman, ini ada petunjuknya nih. Jadi kita ini karena baru pertama kali berkunjung teman-teman ya. Jadi ini kita ngambil tiketnya dulu nih. Tiket parkir ya. Nah, jadi kita ini tinggal nyari tempat parkir teman-teman. A few moments later. Nah, ini kita sudah mau masuk nih teman-teman. Jadi nanti kita mau menunjukkan suasananya sekilas ya, seperti apa di dalam nantinya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini di depan sana itu pintu masuknya teman-teman ya. Kita langsung aja masuk nih. Nah, ini bagian seafood teman-teman. Kita ini sudah berada di dalam ya, teman-teman bisa lihat. Ini jual bagian seafood ya. Teman-teman bisa lihat suasananya seperti ini nih. Ini banyak lampion nih karena menjelang Imlek teman-teman. Nah, ini kita berada di produk makanan dan minuman nih, dan kebutuhan rumah tangga teman-teman ya. Seperti kita bilang tadi, kalau di Hoki Buah ini tidak hanya menjual buah teman-teman ya, juga menjual makanan dan minuman atau kebutuhan rumah tangga atau keperluan rumah tangga teman-teman ya. Pokoknya lengkap di sini, ini ada sunlight juga tuh. Pokoknya ini bisa dibilang ya supermarket juga teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat suasananya sampai di sini seperti ini nih. Di bagian produk makanan atau perlengkapan kebutuhan rumah tangga ya. Jadi teman-teman tidak hanya menjual buah ya. Nah, ini jual kue kering juga teman-teman ya. Ada jajanan tempo dulu juga nih di sini nih. Nah, nanti kita mau naik ke lantai 2 teman-teman. Ke atas ya. Kita mau menunjukkan suasananya seperti apa nantinya teman-teman. Sekarang kita mau menuju ke lantai 2 teman-teman. Ini kita naik eskalator ya. Ada juga liftnya di bawah tadi teman-teman, tapi kita naik eskalator aja ya. Nah, sekarang kita sudah berada di lantai 2 nih teman-teman. Nah, di sini ada tempat makan juga ya. Ada tempat kulineran juga di lantai 2 nih teman-teman. Nah, tadi kita lewat sana tuh di eskalator. Nah, ini ada nasi goreng juga di sini nih teman-teman. Kalau habis belanja keperluan rumah tangga, lapar, bisa naik ke lantai 2 ya. Tinggal naik lewat ke eskalator tadi itu tuh. Naik ke lantai 2 untuk makan kalau lapar. Oke teman-teman, sampai di sini aja dulu video kita kali ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe ya, bagi yang belum subscribe ya, nyalakan tombol loncengnya biar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Walking Holiday ini. Thank you for watching and see you next time.